Siska, Ibu Alan, Ibu Liana, Ibu Ervina. Halo. Hai. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya ucapkan selamat datang di acara Kuis What Am I episode yang kedua ini ya. Dan saya jelaskan sedikit apa sih What Am I itu dan bagaimana aturan dan permainannya. Nah, jadi Kuis What Am I ini adalah permainan tebak produk dengan menggunakan produk-produk Atomy Indonesia. Dan dalam kuis kali ini, seperti biasa, akan ada dua tim. Tim yang pertama itu adalah debug team yang terdiri dari Ibu Siska dan Ibu Ellen. Tim yang kedua adalah Ibu Liana dan Ibu Ervina. Dengan nama tim, sarangnya tim ya. Halo Ibu. Nah, permainan ini akan terdiri dari 3 babak. Dan setiap babaknya hanya diberikan waktu 60 detik aja. Nanti salah satu anggota di dalam tim akan ada yang menjadi ilustrator yang menjelaskan mengenai produknya, dan salah satu anggota lainnya yang akan menebak produk yang sedang dijelaskan oleh rekan tim Anda. Nah, dalam 60 detik ini, tim akan berlomba untuk mengumpulkan tebakan sebanyak mungkin untuk menang. Sejauh ini udah cukup jelas? Jelas. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai aturannya ya. Yang pertama, itu dilarang untuk menyebutkan bahasa asing atau terjemahan yang mengandung arti nama produk. Yang kedua, dilarang untuk menggunakan persamaan kata. Yang ketiga, dilarang menyingkat nama produk sebagai bentuk kode dalam menjelaskan produk. Yang keempat, hanya diperbolehkan untuk menjelaskan ciri-ciri dari produk. Sip, udah jelas ya aturannya? Jelas. Oke, kita akan mulai ya ke permainan pertama. Oke. Yang akan dimulai oleh tim debug dulu. Yeah. Tim debug siap? Siap gak? Tim debug siap. Baiklah, sekarang kita panggilkan tim yang pertama. Debug Team, silakan masuk Debug Team. Yuk, silakan duduk. Baiklah, pada babak pertama ini ilustratornya adalah Ibu Ellen ya, dan penebaknya adalah Ibu Siska. Dan di atas meja itu sudah ada 10 produk yang akan ditebak, dan tim akan mengumpulkan tebakannya sebanyak mungkin. Oke. Tim debug udah siap ya? Siap. Oke. Kita mulai permainannya. Dimulai dari sekarang. Yang diminum, yang diseduh. Kopi yang ketiga. Ya. Terus buat pembersih muka, yang untuk kulit sensitif. Pas. Terus untuk flek. Hot contestant. Ya. Bentuknya kube yang ada 4 set yang semua pembersih. Big pincer. Terus topeng muka yang untuk mencerahkan. Game of mask. Topeng muka pas. Terus yang buat rambut aku lagi mandi. Shampoo absolut. Shampoo herbal. Ya. Terus untuk seri yang lebih mahal, tapi yang step kedua. Ampun. Sorry. Ya, waktu habis. Selamat kepada debug team berhasil menebak 4 produk. Yeay. Oke, sekarang masih di babak pertama. Kita lanjutkan ke tim yang kedua. Sarangnya tim. Oke. Kita panggilkan tim yang kedua. Sarangnya tim, silakan masuk. Silakan duduk. Iya. Rosnya sama ya seperti yang tadi. Di atas meja ada 10 produk. Sebanyak banyaknya untuk menebak produknya. Oke. Okay. Babak pertama ini di sarangnya tim, ilustratornya adalah Ibu Liana. Dan penebaknya adalah Ibu Ervina. Oke, sudah siap? Sarangnya tim? Siap ya. Kita mulai? Oke. Oke. Kita mulai dari sekarang. Buat penahan sinar matahari yang biasa. Sunscreen.
Yes. Buat pencuci wanita. Adam Prinsel. Yes. Buat melembabkan bibir. Lip glow. Lip treatment. Yes. Yang di palm. Yang pakai kapas. Cair. My Prinsel Water. Yes. Buat anak. Tapi ini terakhir pakainya. Serum lotion. Yes, serum lotion. Yes. Cushion. iPad. No. BB cream. Yes. Kertas. Ya, waktu habis. Kita mulai di babak kedua ya. Babak tim yang pertama dengan aturan yang sama. Produk juga masih ada 10 di atas meja. Silahkan ditebak sebanyak mungkin. Siap? Siap. Oke. Kita mulai dari sekarang. Pencerah wajah warna biru pendek. Pas. Buat cuci piring. Disinfektan. Best make up? Glow best. Bubuk terasa mangga? Vitamin C. Seri yang mahal, premier paling terakhir? Nutrition Absolute. Buat rambut, perawatan, yang seri mahal? Absolute Shampoo ya? Untuk kulit sensitif tahap pertama. Serum BB. Serum BB sensitif. Cica serum toner. Ya. Ya, waktu habis. Selamat supaya pendebak berhasil menebak 5 produk. Oke, kita lanjutkan ke tim yang kedua. Sarangnya tim. Silakan masuk. Baiklah, babak kedua ini kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Oke. Kita mulai dari sekarang. Botol biru, panjang, tinggi, hidra kapsul. Yes. Warnanya untuk penjagaan mulut kita. Bisa mulut. Tooth compact yang bisa dibawa. Compact. Warna pink buat bibir kita. Itu? Yes. Cemilan anak-anak. Cemilan. Atau oil. Si biru. Ampun biru. Pelapa rambut yang harga premium. Hair treatment absolute. Hair treatment. Buat cuci rambut. Ya, waktu habis. Orangnya tim berhasil menebak 2 produk. Nah, untuk sesi yang kedua ini berhasil dimenangkan oleh Debak Team. Sekarang seri ya. Oke. Baiklah, sesi terakhir akan dimulai dari debak tim dengan rules yang sama, dengan jumlah produk yang sama. Kumpulkan produk sebaik mungkin ya. Oke. Kita mulai dari sekarang. Buat cuci baju. Fabric detergent. Terus yang ditempel di kulit. Koyo ethereal. Yes. Terus yang buah disukai nama yang Pepenet ya. Yang satu-satunya dari stainless. Medical walk ya.
Terus udah gitu yang di tempel di mata. Terus shampoo, skip. Terus udah gitu untuk yang kulit sensitif, yang botolnya beda sendiri. Jadi ya? Skip. Terus udah gitu dari yang 4 set dan bentuknya tube, yang ditarik ke atas. Feel omas? Ya. Terus untuk cowok, ya, komen. Ya, waktu habis. Kaget. Debak tim berhasil menebak 5 produk. Selamat debak kuning. Gue dicekin. Oh. Sarang yang tim, ini adalah sesi terakhir. Jawab dan tebak produknya sebanyak mungkin. Masih dengan rules yang sama, jumlah produk yang sama. So, sebanyak mungkin ya tebak produknya. Oke. Kita mulai dari sekarang. Cushion, premium. Baby cream, absolute. Yes. Buat pembersih gigi. Toothpaste, full. Seri Premier yang pertama. Absolute. Ini pelindung matahari. Jadi, satu lagi. Sunscreen? Yes. Buat mengangkat sel kulit mati. Ini ya? Yes. Tisu muka. Dari aspek? Yes. Terus ini yang seri jasa, dia krem untuk melembutkan rambut. Hair conditioner, betul. Dia disemprot-semprot. Ya, wassalamu. Selamat kepada Sarangnya tim berhasil menebak 6 produk. Sekarang saatnya pengumuman pemenang. Pemenangnya adalah Sarang Yang Tim. Selamat Sarang Yang Tim. Selamat kepada Buliana dan Mervina dan Sarang Yang Tim karena berhasil di peringkat pertama akan mendapatkan Evening Care for Set. Tapi debak tim jangan sedih, karena debak tim juga akan mendapatkan hadiah hiburan, yaitu Atomy Daily Expert Mask. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kedua tim. Thank you. Sama-sama. Nah, karena sekarang permainannya sudah selesai, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siska, Alan, Ibu Diana, dan Ibu Ervina. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk mengisi program kuis What Am I ini. Dan semoga pemenang pertama maupun pemenang kedua bisa dapat menikmati acara ini ya. Yeay. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terus semangat dan sampai jumpa lagi. Dadah. Atomy Indonesia.